Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi mau mijet nih teman-teman, bunga anak saya ya, lagi pengen tidur mau dipijetin, minta pijit mau dipijetin ini. Katanya badannya pada capek-capek ini. Oke, para sahabat-sahabat, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton-nonton video saya. Ini anak saya lagi tidur, minta dipijit teman-teman. Katanya badannya pada kecapean. Nah, ini kaki-kakinya ini teman-teman. Lagi pijit badannya ini, kakinya ini. Tidur itu minta dipijat biar nyenyak tidurnya katanya teman-teman. Jadi kalau dipijat kayak gini kan badannya capeknya hilang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Oke, mijitin anak saya ini teman-teman. Kebanggaan saya ini, buah hati saya ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya anak, pasti senang sekali kalau pulang kerja itu pasti ya kan, lihat anak itu jadi capeknya hilang ya teman-teman gitu. Ini tangan-tangannya mau saya pijitin teman-teman, lagi bubuk kasihan ini. Mau tak hidupin dulu kipasnya, kayaknya ini agak berkeringat ini, kasihan anak saya. Badannya pada capek-capek ini. Biar peredaran darahnya biar lancar ya kan. Teman-teman kalau mempunyai anak, sudah mempunyai anak ya, anaknya harus disayang, dipijitin ya, biar tidurnya nyenyak. Dan darahnya biar pada lancar, jadi tidurnya nyenyak teman-teman. Punggungnya ini saya pijetin teman-teman. Tidur. Sing kesel di dok, sikile sing loro di. Kesel terak sikile, eh? Tapi situ ya sikile ya. Tidur teman-teman. Ini buah hati saya ini, kebanggaan saya ini teman-teman ya. Teman-teman kalau mempunyai anak harus disayang ya. Seneng sekali ya, sumpah teman-teman. Seneng sekali teman-teman kalau mempunyai anak ya kan. Kalau kita pulang kerja, masya Allah, itu apa itu, membahagiakan hati, beneran saya nggak bohong. Kalau punya anak itu seneng sekali teman-teman ya. Teman-teman kalau sudah menikah belum mempunyai momongan, saya doain semoga teman-teman cepat mempunyai momongan ya, cepat mempunyai anak yang cantik kalau cewek, yang cowok kalau anaknya cowok, ganteng dan soleh dan solehah gitu ya. Amin.
lagi saya pijitin anak saya ini teman-teman, senang sekali beneran. Kalau mempunyai anak kandung, wah, kebahagiaan kita itu di anak teman-teman, di anak kita ya. Misalnya kita kerja ya kan, pulang kerja ngelihat anak kita ya lagi bermain sama teman-temannya itu, duh mulia sekali ya hati kita itu. Itu namanya surga dunia melihat anak kita ya teman-teman. Jadi usahakan anaknya dicintai dengan sepenuh hati ya teman-teman, karena anak itu bisa menyenangkan sekali. Lagi saya pijitin ini kakinya teman-teman. Kalau tidur itu pengen ditemenin bapaknya ini teman-teman. Anak saya itu kalau tidur itu pengen ditemenin dulu gitu. Saya pijitin dulu. Doain ya teman-teman, anak saya menjadi anak yang solehah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Mohon maaf kata-kata channel Bunga Lestari kalau ada yang salah ya kan. Oke. Mau micit anak saya ini teman-teman. Katanya biar sehat bangun tidurnya. Sangat senang sekali kita dikasih momongan ya. Kita kerjanya itu pasti semangat ya, melihat anak kita ya bermain sama teman-temannya, waduh mulia sekali ya, surga. Kalau pikiran kita senang itu masya Allah beneran teman-teman. Dan kalau mempunyai anak itu masya Allah senang sekali teman-teman. Saya teman-teman, kebahagiaan anak saya ini senang sekali ya, pulang kerja lihat anak gitu masya Allah senang. Pokoknya para sahabat-sahabat teman-teman ya yang sudah nonton YouTube, yang suka-suka nonton YouTube ya, saya ingetin terus para sahabat-sahabat yang bagi agama Islam jangan lupa sholat 5 waktu ya, yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik jangan lupa sholat juga dan masing-masing gitu ya teman-teman. Lagi tak pijitin kakinya ini biar badannya enak, besok kalau sekolah bangun pagi dia badannya enteng dan besok kan sekolah gitu ya. Thank you.
senang sekali teman-teman kalau mempunyai anak ya. Pokoknya para sahabat-sahabat, teman-teman yang masih berjaga, saya doain semoga cepat mempunyai istri yang cantik dan solehah gitu ya. Dan saya doain teman-teman yang baru menikah, saya doain semoga cepat mempunyai momongan ya. Anaknya kalau cowok, saya doain semoga anaknya ganteng dan soleh. Kalau anaknya cewek, saya doain semoga anaknya cantik dan solehah gitu ya, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya teman-teman. Jadi semoga para sahabat-sahabat ya sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih sekali sudah nonton video channel Bunga Lestari ya. Terima kasih sekali. Saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu ya. Kalau kita jalan-jalan sama anak istri ya kan, kita kerja misalnya, kalau kita kerja teman-teman, kita kan kerja ya kan, kita dapat gaji ya. Dapat gaji, kita jalan-jalan sama anak istri, wah mulia sekali, indah sekali ya. Kita ya kerja ya harus refreshing juga itu ya. Jalan-jalan sama anak istri gitu. Tapi kalau jalan-jalannya usahakan memakai masker ya teman-teman. Dan para sahabat-sahabat, mari kita berdoa semoga wabah di dunia ini, di Indonesia kita dan di dunia, semoga cepat hilang ya. Wabah penyakit ini semoga cepat hilang dan kita bisa kembali normal lagi kayak dulu ya teman-teman. Mari kita kalau sholat itu kita harus berdoa sama Allah ya. Kalau yang bagi agama Islam, kita berdoa sama Allah. Kalau yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, berdoa juga dan meminta sama kepercayaannya masing-masing gitu ya. Kita sama-sama orang di dunia ini, kita semuanya itu saudara semua gitu ya. Kita harus berdoa kepada Yang Maha Tuhan, Yang Maha Kuasa ya. Kita harus, semoga kita harus berdoa habis sholat ya kan. Kita meminta kepada Yang Sang Pencipta, semoga penyakit ini bisa cepat hilang dan kita bisa berkumpul lagi ya, bisa silaturahmi lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa kembali normal lagi ya. Dan apa itu, usahakan para sahabat-sahabat, pokoknya kalau kepergian usahakan memakai masker gitu ya teman-teman, dan rutinlah cuci tangan gitu ya. Oke, saya ingetin terus para sahabat-sahabat yang bagi agama Islam, jangan lupa sholat dan berdoa, sholat 5 waktu. Yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya teman-teman. Ini kayaknya anak saya alhamdulillah sudah tidur nyenyak ini teman-teman. Kalau tidurnya itu pengen ditungguin bapaknya ini. Ya namanya kita orang itu harus bersyukur lah ya, apa yang diberi oleh Yang Maha Kuasa ya. Misalnya kita dikasih rezeki harus disyukuri ya teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau melihat anak kita jajan ya kan, makan itu seneng sekali teman-teman, beneran. Anak saya sudah saya pijitin. Ya udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari. Jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis. Yang subscribe, saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin.